Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, itu udah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, yang paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, nah, kalau Pak Menteri sampai kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Gak ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.